Hadiahnya bos, tuh. Hadiah MCL bukan main, boy. Boy, hadiahnya itu banyak banget ya. Ini bisa dibilang ada 20-an kayaknya sih. Ya, ada 20-an skin. Yo, the guys, Goza King. Kabar gembira buat kalian yang pengen dapat skin gratisan. Kabar apa, Bang? Hey, gua punya kabar bagus, bos. Yaitu adalah event baru mau nonton, hadiahnya itu bukan main. Ada skin normal, skin starlight, skin special, skin epic, boy. Gratis, Bang. Hey, aduh, gak usah ditanya lagi, bos. Ya, jadi ini udah season 13. Season 13 ya. Ya, tapi belum bisa main rank ya. Nah, tenang aja, boy. Gua akan kasih tahu cara ampuh dapetin skin gratisnya di event baru mau nonton ini. Gila, boy ya. Skin epic loh, gila anjir ah. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke eventnya, kita ambil dulu hadiah ya. Jadi event ini ada berhubungannya juga sama event rival ini ya. Ya, jadi kita akan ngambil border gua ya. Jadi kalian pilih border apa kemarin? Ya, kalau gue yang biru ya, padahal gue user MM gitu ya. Gue berkhianat sebagai user MM sejati. Aduh, gak apa-apa sudah dah. Ya, dapat. Foto dulu, bos ya. Kenang-kenangan. Ya. Ya, kita udah dapat border. Nah, kita dapat apa nih? Emote, ya. Ya, jadi gue langsung aja kayaknya ya bahas event skin epicnya. Jadi event baru nonton ini adalah namanya MCL. Ya, MCL itu apa, Bang? Oke, nah ini ada MCL nih. Santuy-santuy, gue akan jelasin. Ya, jadi kalau kalian mau lihat event MCL itu ada di bagian kontes di bawah sini. Ya, nih. Tapi belum bisa dibuka ya. Tuh, lihat. Dimulai pada Juli. Kayak apa kita mau lihat skin gratisnya gitu kan? Ya, udah. Tapi gue punya caranya, boy. Kalian teriak Zaking 3 kali. Zaking, Zaking, Zaking. Ya, langsung keluar, baru masuk lagi. Nah, kan bisa. Ya enggak, guys. Ya, jadi gue di original server ya. Jadi di original server kan, goblok lah. Di admin ya. Salah ngomong gue ya. Jadi gue di admin server. Nah, di admin server ini MCL udah kebuka ya. Kapan, Bang, di original server? Santuy. Tanggal 6 Juli di original server MCL. Ya. Jadi gue akan kasih tahu kalian tentang event MCL ini yang hadiahnya skin epic ada, starlight ada, apalagi tuh ya, skin bah banyak sudah lah pokoknya. Ya, jadi gue akan jelasin dulu tentang MCL ini ya. Jadi MCL ini adalah event dimana kita itu kayak lomba gitu ya. Lomba kayak apa, Bang? Ya kayak lomba, ya kayak lomba EVOS lawan Onyx, nanti menang lawan RRQ kayak gitu. Nah, kayak turnamen gitulah, bisa dibilang turnamen mingguan ya, turnamen mingguan. Nah, jadi turnamen mingguan ini kita bisa mendapatkan hadiah. Nah, kalau kayak yang MPL ya itu namanya ya. Kalau MPL itu kan hadiahnya uang, hadiahnya piagam. Nah, kalau MCL ini dia tuh kayak semacam turnamen kecil-kecilan lah, dari monton gitulah, bisa dibilang lah. Monton baik banget dah ya. I love you dah ya. Ya, jadi turnamen itu kita bisa ikutan, tapi harus sama squad kita. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Jadi kita butuh squad. Ya, jadi satu squad itu membutuhkan 5 tiket untuk daftar MCL ini. Nah, tiketnya gimana cara dapetinnya, Bang? Nih, kalian tuh harus beli tiket. Ya, jadi satu squad kan ada 5 orang ya? Enggak sih. Ya, kalau kalian mau main tuh harus butuh 5 orang dalam satu squad. Ya, jadi itu membutuhkan 5 tiket, bos. Ya, jadi satu orang tuh wajib punya satu. Ya, jadi ya menurut gua worth it aja sih, satu tiket 20 diamond, karena hadiahnya itu bukan main sih. Hadiahnya itu ada berbagai macam skin yang mantap sih kalau menurut gua. Jadi ya bagus aja gitu, 20 diamond aja. Ya, jadi kayak gitu ya. Kalau kalian mau ikutan MCL, kalian harus butuh 20 diamond satu orang. Ya, jadi satu tim ada 5 orang, 5-5-nya harus punya tiket kalau mau ikut MCL ya. Kasian monton ya, gratisan terus kan, nangis dia di rumah itu. Nih, tiket MCL gratis nih. Ya, jadi kalian jangan nangis. Aduh, enggak bisa dapat skin gratis, pakai tiket harus beli ah. Jangan nangis, bos. Ah, ini nah monton kasih kita tiket gratis, tapi akan ada misinya. Nah, ini misinya belum tahu nih. Belum tahu, tulisannya sih besok, sehari lagi ya. Jadi kalian tunggu aja. Monton itu baik, boy, ya kan? Baik dia sebenarnya, ngasih kita skin gratisan. Tapi ya, ya, tuh, ya.
Jadi kayak gitu ya, nanti kalian tinggal daftar aja ya, gampang. Nah, yang mau gue bahas itu adalah hadiahnya di event ini. Hadiahnya itu gila ya bos, hadiahnya itu bukan main ya. Ada emot, ada logo juga, gila. Yang paling bagus sih ini hadiahnya bos, tuh. Hadiah MCL bukan main boy, boy. Hadiahnya itu banyak banget ya. Ini bisa dibilang ada 20-an kayaknya sih. Ya, ada 20-an skin. Ya, jadi ada banyak skin. Yang pertama ini ada skin Hanzo, skin normal ya. Ada Harley, ada Iritel, ada Ruby, ada Kaja, Kaja Uranus. Memang ada Kaja. Ada Kimi, ada Moskop, Jawet, Change. Bang, lu bilang ada skin epic. Nih, lihat boy, skin epic. Ada skin Alpha, Lancelot, Odette, Zilong ya, ada Karina, Akai, Martis, Eudora, Freya, Estes yang kalian lihat di thumbnail. Hah? Ini ada kan skinnya. Nah, ya, tapi memang enggak permanen. Skinnya trial ya, tapi lumayan lah ya kan. Skin trial ya. Apa bang lumayan? Iya juga sih, nanti akan habis ya, ada urus lah. Ya, jadi selain itu kita juga ada event yang namanya Seasonal Champion. Nah, ini Seasonal Champion ini gue juga belum ngerti. Tapi kayaknya ini event lumayan mirip sama MCL ya, kayak semacam turnamen gitu. Nah, hadiahnya itu lebih gila. Hadiahnya bisa dilihat, hadiahnya skin Kimi yang Starlight, bos. Kaget gue anjir, ternyata ada lagi. Monton bagi-bagi skin Starlight gratis, gila. Nah, sama yang skin yang ini belum ada mukanya itu skin Tamus. Nah, ini gue nggak tahu skin apa ya. Skin Elite sih. Ya, nih juga ada skin normal lagi sama yang kayak tadi. Ya, jadi gitu aja ya. Ya, jadi tanggal 6 Juli event ini akan hadir di original server. Jadi bagi yang bilang, alah bote lu bang, mana ada di ML ku, kok nggak ada MCL, dibilangin 6 Juli kok. Makanya masuk admin biar tahu duluan boy. Oke, ya jadi itu aja. Jadi yang kalian persiapin itu, ya yang kalian persiapin cukup 20 diamond aja. Bagi squad kalian yang pengen ikut turnamen MCL, ya lumayan loh kalau menang ya kan, dapat skin. Nah, ini gue juga kurang tahu nih. Jadi misalnya kita menang nih ya, nah kita dapat skin. Nah, skinnya itu didapat siapa yang dapat, atau 5-5-nya dapat ya gitu. Masa kapten timnya aja yang dapat, atau orang-orang tertentu kan yang kill paling banyak, ya kayaknya enggak sih. Kayaknya satu tim itu semua akan dapat hadiah yang banyaknya, gila ya. Ya, jadi gitu kan, ya kan? Ha, lumayan kan event dari Monton ya. Monton sekarang kok menurun gini ya? Kenapa epicnya trial, boy? Ya, tolong ya Monton ya, kalau nonton video ini tolonglah ya. Hah? Dibuat permanen dong. Buat orang marah aja. Ya. Jadi tanggal 6 Juli event ini muncul di original server minggu depan. Jadi kalian siapin 20 diamond. Ya, latihan-latihan aja tuh, nah udah season juga. Oh iya, bantuin gua main rank nah biar mythic ya. ADD Zaki FDL. Oke. Jangan lupa ikut giveaway 4000 diamond gua. Caranya ada di komentar ya. Bagi yang suka skin gratisan, ya gua akan update event terbaru lagi yang skin gratisan, diamond gratisan pokoknya ya. Ya, gua Zaking.